Saat ini RSUD Ahmad Ripin Sengeti, status akreditasinya masih perdana. Pihak manajemen rumah sakit saat ini tengah bekerja keras untuk menaikkan status akreditasi rumah sakit milik Pemda Muarajambi ini dari perdana menuju madya. Dirut RSUD Ahmad Ripin Dr. Ilham mengatakan, saat ini pihaknya tengah sibuk mengurus berkas dan dokumen serta menyiapkan SOP pelayanan untuk mendapatkan akreditasi ini. Dr. Ilham juga mengatakan, saat ini terutama dalam hal pelayanan akan diupayakan sekeras mungkin untuk ditingkatkan terhadap pasien. Pasalnya poin ini sangat penting untuk mendapatkan akreditasi tersebut. Pihak Komisi Akreditasi Rumah Sakit juga tengah mendesak pelayanan ditingkatkan agar mereka diberikan status akreditasi madya tersebut. Dr. Ilham juga berharap peran serta masyarakat dalam hal pelayanan. Jika ada sistem pelayanan yang kurang baik, dirinya meminta agar warga segera memberikan informasi agar secepat mungkin diperbaiki. Jelas, kita punya target bagaimana tingkat akreditasi kita sampai tingkat yang sebaik-baiknya. Sampai, ya kalau memang kalau untuk paripurna mungkin masih istilahnya jauh, ya. Masih jauh prosesnya. Eri Raden, Jambi TV.